gua. Siapa yang ngurusin? Pendeta Tong Samcong hadir. Waduh. Pengawalnya Sun Gokong. Waduh. Sebelah kiri kayak MP Anggun aja. Waalaikumsalam. Numpang tanya, Pak. Iya. Apa benar ini rumahnya Bapak Ustadz Durasman? Iya, benar ini. Enggak salah. Enggak. Benar, Pak. Ustadz Durasman. Iya, yang orangnya hitam. Hitam? Iya. Enggak. Oh, enggak. Iya, Ustaz. Oh, berarti piarannya itu. Iya. Iya. Tuh nyebarin undangan kali ini orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, numpang tanya, Dek. Oh iya, Pak. Apa benar ini rumahnya Bapak Ustadz Durasman? Oh, kalau Bapak nggak salah, benar ini rumahnya. Nggak salah? Nggak, Pak. Ini adek sebagai apa, Dek? Oh, kena penyakit flu burung, kan? Maaf, Dek. Iya. Ini adek sebagai apa, Dek? Saya ponakannya. Ponakannya Ustadz Durasman. Ponakannya Pak Ustadz Durasman? Iya. Dek, lagi banyak pikiran. Iya, mikirin itu yayasan belum kesetoran. Repot. Terus, mukanya nggak enak. Kayaknya mukanya banyak dosa. Itu teman saya. Waduh, batunya ngedrop. Kira-kira Pak Ustadznya ada deh. Oh, ngomong-ngomong maaf juga, Pak. Iya. Boleh saya bertanya? Boleh. Bapak jauh-jauh kesini, Bapak ini siapa ya, Pak? Kalau saya Ustadz Samir. Pak Ustadz Samir. Betul. Maksud tujuannya ada perlu sama Pak Ustadz Durasman? Bener, Dek. Tujuan saya perlu sama Pak Ustadz Durasman. Pak Ustadz Samir? Iya, saya. Maaf, seribu maaf. Iya, ngomong-ngomong, Bapak sendiri? Saya bertiga, Dek. Bertiga. Sama guru besar saya. Guru besar. Pak Kiai sama. Pak Kiai sama. Iya, yang tadi itu yang ngungkruk aja itu kawan saya. Siapa namanya? Namanya Merbot Maina. Merbot Maina. Maina. Boleh saya bertemu sama guru besar? Silakan. Oh, iya. Nanti masuk, saya kasih tahu dulu deh ya. Iya. Gayung habis, panci habis. Kayak tukang perabotan. Ini kiai besar. Selawatan terus dia mah. Iya, iya. Ya ilah jalannya. Kalau dari sini ke Kampung Melayu 4 jam gak nyampe. Udah kayak kelomang jalan. Campur racun. Kekelepakan. Kata dia mau gua tikus kot kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Beda warna. Iya. Kalau malam saya warnanya begini, kalau siang coklat. Emang gua bunglon. Mau numpang nanya, Adek. Oh iya, Pak Kiai. Bele mana rumahnya Ustadz Durasman? Ini bele betan. Ini para santri saya. Mungkin kebanyakan makan pranadol. Iya. Jadi ini rumahnya? Oh iya, ini rumah Pak Ustadz Durasman, Pak Kiai. Saya ini yang dipanggil Kiai Besar. Pak Kiai Besar. Dari Bogor. Dari Bogor. Cium tangan. Iya, maafin saya, Pak Kiai. Kalau mau berkah selamat, ya. Bolak-balik. Udah, cukup. Sampai pegal sih pinggang gua. Mudah-mudahan diterima di sisi api neraka.
suaranya mustajab deh. Cocok itu. Oh, jadi Ustaz Durasman, iya. Apa betul ini rumahnya? Benar, Pak Kiai. Oh, enggak salah. Para santri, ini betul katanya rumahnya Ustaz Durasman. Ada orangnya di rumah. Oh, kebetulan baru pulang, dia lagi istirahat, Pak Kiai. Bilang saya ini Kiai besar dari Bogor. Pak Kiai besar dari Bogor. Yang punya proyek ilmu. Emang ilmu ada proyek? Kayak orang bikin rumah. Ya, maaf Pak Kiai, saya kan baru ngedengar. Iya. Bunyi Pak Kiai dari Bogor. Betul. Yang punya proyek ilmu. Betul, ini anak murid saya. Anak muridnya ini sini. Santriwati, tukang nyuci piring di Kobong. Salim. Nggak boleh. Iya, udah ngambil air wudhu. Yang ini? Yang ini namanya Ustadz Samir. Ono yang kayak burung pingmin? Ono. Iya. Yang itu marbot mainan. Marbot mainan. Jadi tukang ngajarin anak-anak main prosodan. Iya, Pak Ustadz. Ngomong-ngomong, jadi ada perlu. Betul. Ntar saya bilangin sama Pak Ustadz Samir. Apa ada di rumah? Iya, Pak Ustadz Durasman. Iya. Bawa ada tamu. Tunggu. Iya. Rezeki ini ada ya. Pak Kiai di sini aja ya. Rumahnya gede juga ini ya. Tempat tidurnya. Siapa, Mang? Ada Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Oh, bukan muhrim. Enggak boleh megang. Soalnya belum batal. Enggak boleh ya? Iya. Nah, ayo salim. Tapi jangan sampai ya dari tapi jauh. Ini boleh, Pak Kiai. Enggak juga, ini lagi udah dengkleh begini. Ada Pak Kiai dari Bogor, guru besar. Oh iya. Jangan, bukan muhrim. Dari jauh aja ya. Dulu auranya dulu dilihat. Auranya ada membahayakan. Ada api yang membakar ini. Sama Pak Kiai ini. Siapa namanya dia ini? Di sini pantatnya kepanas ini. Oh, namanya si Lola. Auranya di sini panas ini. Iya, soalnya ngepos. Hah? Kalau di teropong ini anak ada simpenan ini. Udah ya, jangan banyak-banyakin. Bahaya. Iya, bahaya. Aduh. Kenapa enggak pakai kerudung, tutup aurat? Ya. Oh iya, tutup aurat ini tutup yang rapi bawah ke atas enggak apa-apa. Iya, kalau bawah mah enggak ditutup juga enggak apa-apa. Buat amal. Iya. Jadi jadi ada tamu guru besar dari Bogor. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini yang Ustaz Durasman? Saya. Waduh, sampai cari-cari Pak Kiai rumahnya ya. Ini Pak Kiai? Kiai besar, Dek. Dari Bogor, proyek ilmu. Oh, ini Pak Kiai dari Bogor. Ya, cium tangan, bolak-balik. Datang kemari sebetulnya. Iya, Pak Kiai. Jadi barat kata ke bawah angin, juga ke bawah hujan. Saya dengar katanya Ustaz Durasman sedang mencari ilmu isi dua kalimat syahadat. Betul, Pak Kiai. Enggak salah, anak-anak. Betul. Iya, kitab yang kuning lu beresin. Yang bekas kesiram air laksa, ya. Pak Kiai kemari sama siapa, Pak Kiai? Ah, ini para santri saya. Assalamualaikum. Ini Ustadz Samir. Waalaikumsalam. Ya, tukang ngeberesin sendal. Mari. Ya, salam. Ini merebut mainan. Oh, ini merebut ya, mainan. Tukang ngajarin anak-anak main prosodan. Iya. Mari. Ini santriwati. Jadi kalau banyak piring kotor dia yang nyuci. Ya. Oh iya. Apa betul begitu sedang mencari isi dua kalimat syahadat? Saya sedang mencari ilmu dua kalimat syahadat, Pak Kiai. Oh begitu. Jangan jauh-jauh, adik datang aja ke Bogor. Oh iya. Pak Kiai di daerah Bogor. Iya, saya namanya Kiai Samar, udah ngegeletak di koran. Saya sudah mencari kemana-mana, Pak Kiai. Walaupun uang saya habis, harta saya habis, rela yang penting saya bisa mendapatkan ilmu dua kalimat syahadat. Oh, jadi yang di belakang siapa ini? Ini mamang saya. Rasanya ini anak auranya nggak bagus.
banyak bohong. Iya. Aura. Jadi saya kalau orang banyak bohong udah ketarik. Jadi dadadadadad. Ya begitu. Banyak bohong. Ya mohon dimaafin saja Pak. Iya, iya, iya. Ya. Banyak-banyak istigampar. Iya. Ya. Wah. Mengerip lagi dulu. Kata gua gak dari siang lu. Udah begini gak ada yang bisa jadi. Aduh gak bisa sholat. Kata gua gak dari siang. Tadi lu mampir dulu. Pak Kiai, iya, karena iya. Ini udah waktunya sholat maghrib, jadi pembicaraan kita tunda dulu ya. Oh, karena maghrib? Iya, kita sholat dulu bareng-bareng. Di mana musholanya, dek? Sholatnya di sini saja, musholah jauh. Oh. Kalau mau ngambil air wudhu, silakan tuh di situ sholat. Mari. Bagaimana saya? Basahin aja pala lu. Jadi lu ceburin aja di ember. Yang penting basah. Nih. Yang penting basah. Kaki seblok. Oh, jadi ada padasannya? Ada Pak Kiai. Oh, iya ya. Mana Pak Ustaz? Silakan itu buka kerannya aja ya. Oh iya, hati-hati licin tempatnya. Ono bukan padasan, ono jaga tepekong. Hati-hati licin Pak Ustaz. Bye. Mari. Tutup Rabani. Samadan. Said Syamuddin. Al-Qadir Jailani. Hasan Hussein. Abdullah Abdul Mutali. Lu makan kacang sih tadi. Balik lagi gak boleh. Hasan Hussein Abdullah Abdul Mutali. Said Syamuddin Abdul Qadir Jailani. Yang rap dong ya. Coba lu merebut. Lelang gayung. Gayung dilelang. Basahin aja pala. Kalau pantat doang dikoprok bisa. Kaki basahin, pantat basahin. Saya gak bisa. Udah ceburin aja di ember. Lelang gayung. Gayung dilelang. Lelang gayung. Gayung dilelang. Dia belum terbiasa. Lelang gayung dilelang. Kali alam kami, ya Rosali alam. Ya, udah bah. Lelang gayung. Kese kempes aja. Pak Kiai. Ah ya. Kalau mau ngambil air wudhu silakan Pak Kiai. Oh, kalau Pak Kiai mah belum batal, Dek. Oh, iya. Belum batal. Kalau belum batal kita sholat di sini. Santriwatinya sholat di dalam ya. Oh iya. Mamang, tolong diambilkan belum untuk sholat teman. Lu menang dia main apa? Lelang gayung. Bari selawat sebelum kita menghadap. Iya benar. Kita selawat dulu. Iya. Pak Kiai,
Selawat dulu. Selawat dulu. Kita sholat di sini aja Pak Kiai. Jangan banyak-banyak mandi malam ya. Sini. Pak Kiai, silakan jadi imam Pak Kiai. Oh, ini mah Abdul aja, Dek. Abdul. Lu bagaimana gua suruh jadi imam? Gua ngecak pakong. Begini, Dek. Iya, Pak Kiai. Sekarang mah Ustaz aja yang jadi imam. Ntar kurang bagus nanti dirapiin sama Pak Kiai. Bila mana nungging ruku kurang bagus tumaninanya. Tahu tumanina? Tahu. Yang nempel di kain. Iya, itu tuma. Oh, tuma. Iya, itu yang dalamnya toke. Iya. Ayo dah. Ayo. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Hampura, Ustaz. Pamerbot. Oh, dia lagi belum matang bener. Ya. Masih mentah udah diangkat ini anak. Iya. Oh iya, ke sana kiblatnya. Bang Bulan, ya. Ini kita di mana, Pak Kiai? Kita di sini, enggak apa-apa. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pamerbot, saya mohon maaf kalau memang nanti pembacaan saya kurang pase. Oh iya enggak apa-apa, Dik. Nanti tumanina ada madom koma nanti dikasih tahu bila mana salah kalau udah selesai sholatnya. Ya terima kasih, Pak. Iya. As-salatu jami'a rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kali Mekah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pak Kiai, kita sudah sholat maghrib, cuman ini belum baca doa. Tolong dah Pak Kiai yang baca doa. Waduh. Bagaimana tuh lu di? Ini mah begini aja deh, Abdul aja ya. Oh enggak, ini kan supaya ini bacanya yang pertama. Supaya dibaca juga. Iya, saya mau dengar.
Bagaimana kalau doa betok? Oh enggak apa-apa Pak Kiai. Kami di sini mah belum ada yang punya doa betok. Doa betok, doa lele ada, ada. Abang doa betok terus saya oyak-oyak dari belakang. Iya. Auzubillahi. Amin. Rampang rimping siapa itu di samping? Orang lagi mengelancong kejepit kakinya. Iya, aki-aki bawa panik. Nenek-nenek bawa penggilisan. Barang aki-aki lagi dudunging. Digamparin lagi kepedesan. Robana atina fid dunya hasanah. Wa bil akhirah hasanah. Yah mana? Yah mana? Yah mana? Pen gua enggak kebagian sama lu. Hitam-hitam tali otonya. Gunting kertas saya miringin. Itu anak hitam juga saking botonya. Kalau pantas mah saya iringin. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Lu kemana aja emang? Ya, lu buruan pulang. Iya. Robana atina fi dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau doa itu meresap. Ono dia kenapa enggak pulang-pulang? Enggak tahu itu. Doanya bagus benar Pak Kiai. Di sini belum ada yang punya doa itu, doa betok. Iya. Doa betok. Pak Kiai itu baru doa yang pertama. Saya minta doa yang kedua ada Pak Ustad. Ustad, tolong baca doa. Gimana Ustaz? Ini saya bagaimana? Bingung saya. Ustaz, itu ponakannya mau kemana? Iya, itu mamangnya. Oh iya. Ini maaf Ustaz ya. Kalau misal kata doa saya lain daripada yang lain hampura. Oh, terima kasih Pak Ustaz. Iya. Pak Kiai. Iya, iya. Ayo deh. Saya belum doa juga udah nangis dulu. Enggak apa-apa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala jami'in. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ketimbring 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 wakil aja banar. Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi wa inna kalan kontal wahab cengkini kekonang dia. Saya baca doa begini lantaran dia. Tunggu-tunggu dina lumut ayam wali dina putat merungkut narik selimut babalik nyabak berkat wasia mana wasudia mana waida mana waida di tanah merah wapanding mana wapanding mana mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa subhanallah wa ta'ala. Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan yang di samping Pak Ustaz cepat-cepat dicabut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa kina ajabana. Amin. Bagus itu Pak Ustaz. Doanya di sini memang ada yang punya Pak Ustaz. Ya, doa lari itu Pak Ustaz. Doa lari. Terima kasih Pak Kiai baca doa yang pertama, Pak Ustaz baca doa yang kedua. Tolong baca doa yang terakhir dah Pak Merebot. Namanya kalau baca semua itu Abdul. Abdul.
Pak Kiai, saya nggak bisa baca doanya. Baca dan terbok-rebok jadi nggak kedengeran. Saya mah biasanya doa pelet baru bisa. Apa yang mau pelet? Baca-baca. Amin. Belon. Ini kok gampar. Sampai kaget. Wah. Pak Kiai, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya, iya. Bang Bule. Saya minta maaf kalau baca doa saya kurang pas. Ya, sebab saya jadi merepot juga masih kebaruan. Ini Pak Ustadz kena penyakit apa ini? Tolong aminin ya. Pak Kiai. Pakai kacamata dulu. Iya. Gak kelihatan. Allahumma dini zaman sulit. Memang sekarang pikiran lagi pailit. Kalau dipikir-pikir memang sulit nyari duit. Paku lama karatan. Paku baru kuatan. Mengkawalah semangka asih. Si asih tukang opak. Atau lu kasih asih si asih. Saya inget dia ini Pak Kiai. Siang malam saya inget dia kayaknya. Yang mana kelihatan. Robana, robana, robana atina. Si mana lakinya si Tina. Amin, amin. Si amin tetangga gua tukang tambel ban. Warobal alamin Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Oh, menurut Pak Ustaz gimana kalau doa saya? Pak Kiai, walaupun saya masih baru, gak masih sedikit-sedikit bisa. Iya, gila. Itu namanya doa lele. Oh, kalau tadi Pak Kiai kan doa betok. Pak Ustaz? Iya, doa sepatu. Udah itu udah. Udah sekarang kita selesai. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita. Ya Pak Kiai ya. Iya, Mang, tolong di ini Mang ditaruh di dalam. Santriwatinya diajak kemari keluar. Ayo ajak supaya dengar. Jadi kalau dia mendengar riwayat-riwayat yang mau dituju, enak. Kutub Robani, Walali Pilsah Madani, Said Semuhidin, Abdul Qadir Jailani. Amin. Hasan Hussein. Abdul Mutalib. Siti Fatimah. Abdul Qadir Jailani. Begitulah Ustaz. Bila mana kita habis selesai sholat, kita harus banyak sholawat. Tahu lu sholawat. Jadi kan begini Pak Kiai. Iya. Kita sudah sholat maghrib. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita. Kalau memang Pak Kiai mempunyai ilmu dua kalimat syahadat, tolong diberikan kepada saya. Apapun syaratnya, akan saya berikan kepada Pak Kiai. Oh. Yang penting saya dapat ilmu dua kalimat syahadat. Bagus Pak Ustaz. Kalau mencari isi dua kalimat syahadat itu tidak lain, hanya ketulusan, keikhlasan. Semuanya kerelaan yang harus didapat sama kita. Ini rumah bagus, rumah siapa? Ini rumah saya, 1000 meter tanahnya, berikut suratnya, sertifikat. Oh. Kalau memang Ustadz Rasman mau isi dua kalimat syahadat, salaman dulu. Mau isi dua kalimat syahadat? Mau saya pakai. Rela. Rela. Rela kalau rumahnya ini dikasih sama Pak Kiai. Saya rela, yang penting saya bisa mendapatkan dua kalimat syahadat. Oh, saya lagi perlu membangun kobong di Kalijodo. Brutal. Oh, Bang. Kobong di mana itu? Kalijodo. Ini enggak di Sangrila sekarang ya. Jadi satu lagi sekarang lagi perlu bangunan di Lampung. Iya. Kalau memang perlu isi dua kalimat syahadat, harus rela mengasihkan rumah ini kepada Pak Kiai. Saya rela Pak Kiai. Oh.
Kalau rela mana suratnya? Mang Bule, tolong ambilkan surat tanah. Iya. Tenang. Mari. Biarin nanti kita uji kesabaran dia. Seolah kita menguji hati dia bagaimana. Kalau ini tanahnya kita minta sama rumahnya. Kalau dia rela baru dia dapat isi dua kalimat syahadat. Hari apa Pak Kaide jalan-jalan ke sini? Saya sedang membaca doa untuk kasih ilmu pada Pak Ustaz. Mana dia? Doa saya. Diam. Mana dia suratnya? Ini surat sehat itu penting. Jatuh. Oh, berarti ini sertifikatnya. Iya Pak Kaide. Baca apa sama Pak Kaide? Sehat itu penting. Buku tema halaman 22. Betul atas nama Durasman. Oh iya betul ini. Luas tanah 1000 lebih. Berikut bangunan. Sebetulnya kalau memang ikhlas, saya kasih sekarang ikhlas atau tidak? Ikhlas Pak Kiai. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, sebetulnya isi dua kalimat syahadat itu adanya di Aro Aetal. Tahu lu Aro Aetal? Tahu. Itu yang begini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ilah lemes. Bismillahirrahmanirrahim. Aro Aetal laji ukaji bubidi. Pajalikal laji adul yatim. Jadi kalau punya banda serahin sama anak yatim. Betul. Ya. Jangan punya banda banyak sama anak yatim pelit. Bagaimana enggak pada kesrek anaknya. Jadi rela. Rela Pak Kai. Mari. Ikutin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum mateng ya. Sedikit lagi mateng. Ini siapa yang pakai kerudungan? Ini istri saya Pak Kiai. Namanya? Namanya Rokaya. Oh, kata gua si Isah ini. Bukan. Isah sama tukang endur. Sama sama si Isah ini. Jadi bagaimana ini kalau istrinya saya bawa ke Lampung sebab lagi membangun kobong di sono. Oh, silakan Pak Kiai. Dia buat membangun pesantren di sana untuk membantu orang membangun pesantren itu ya. Silakan Pak Kiai. Jangan nyuci piring enggak ada. Mau, Bang. Durasman. Ada apa, Man? Memang kesitunya mah benar mencari ilmu, tapi Mamang bingung. Udah surat tanah, istri dikasih sama Pak Kiai. Maksudnya apa itu kayak begitu? Mang. Iya, Durasman. Saya rela mengorbankan apa saja yang saya punya. Harta. Berikut istri saya untuk membantu di kobong. Oh, begitu. Yang penting saya mendapatkan isi dua kalimat syahadat dengan yakin. Oh. Alola, kamu pulang aja ke rumah Uwa ya. Kamu pulang deh ya. Ya. Ke rumah Uwa, tinggal di rumah Uwa. Tinggal di rumah ya. Soalnya di belakang ya. Mang. Iya, Durasman. Kata orang tua saya dulu waktu hidup. Ah. Durasman. Kalau kamu pengen hidup tenang. Ya. Apapun hidupmu akan tercapai. Yakin dengan pendapat kata-kata yaitu ilmu dua kalimat syahadat. Dengan yakin. Oh begitu. Carilah ilmu dua kalimat syahadat dengan yakin. Nah sekarang saya sudah mendapatkan. Sudah yakin? Sudah yakin. Coba. Kita coba Mang. Maksudnya? Katanya
Pak Kiai tadi mau ke Palembang. Ke Palembang. Kita susul ke Palembang. Kita nggak usah naik kendaraan. Terus? Dengan kata-kata, dengan keyakinan dua kalimat syahadat, kita akan sampai di Palembang. Oh begitu? Iya. Coba dah, kalau begitu Mamang pengen tahu. Mamang merem ya matanya ya. Iya dah. Mamang selama 10 menit. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mang buka mang. Nah, ada di mana ini kita? Iya tahu ya. Ada uang itu. Ada uang itu. Wah, di Palembang udah enggak. Wah, kita galong. Iya, wong kita galong. Ada uang ireng itu ya. Emang di Palembang ada ngomong ada wong ireng. Ada wong ireng itu ya. Wong edan nih mangan protosan. Ada wong ireng tahu itu galo deh. Iya. Palembang mang kita sampai. Kalau di Palembang itu ya. Enggak pergi ke mana kau boleh yo. Iya. Nyaruan aja apa. Ini bukan orang Palembang makan mie kepedesan. Iya, berarti kita udah nyampe. Ayo kita cari Pak Kiai Samar. Kita cari tanya-tanya di mana itu Pak Kiai Samar punya kobongnya. Ayo mang. Ayo dah, kita berangkat. Janda 40 tahun gak laku-laku. Bingung jadi janda. Ma, numpang lewat, Ma. Oh iya. Po, minta kopi hitam atuh, Po. Yeay. Sia. Minta kopi aja nanya. Renjada. Katu kok mau motor apa, minta kopi. Baca kek mati dulu. Malu gue kesel, punya laki 9 mati semua. Punya anak bego semua. Anak kan janda lah punya laki meribet. Punya laki asal mau nonton lenong pengen netek dulu. Loh, bagaimana enggak aku turutin, takut dosa. Diturutin netek terus. Terus datang bulannya, yaudah tuh netek dulu. Dan kok motor kali. Apa dah lu ngeliatin gue temen, hey sorry. Loh. Janda dong, cakep dong ya. Ya enggak. Janda dong gua. Siapa yang jadi janda? Gua. Abang. Dia abang. Dada perempuan abang. Perempuan? Perempuan gua. Perempuan mana kondenya? Ini. Yang racun? Gua pun pisang. Mana kaki kanan semua lagi? Gua belum betet gua. Nih dok. Ini siapa sebenarnya? Mas Aman dok. Mas Aman? Iya janda. Itu matanya ada 4. Mana mata? Itu bukannya mata. Apa? Lato.
Jadi perempuan ini? Iya. Tuh masih banyak perempuan nonton. No. Dadanya nonjol, dua biji ini kempes bagaimana disebut perempuan? Duh, orang lancong pengen nete, gua turun ke bawah, huak sini. Oh, ada di bawah? Iya. Pada tiga? Dek lebih satu. Lebihnya panjang amat. Dukunya tega kan potong semua. Mari saya ngotong lah. Aduh mati lu yang ngotong, Mak. Nedo gua punya anak. Emang udah tua ini, Mak? Tua gua. Oh, pantesan mulutnya lancip. Emang gua bawa ayam. Nedo, nih gua punya anak, Do. Ya. Oh, anak gua cakep-cakep. Punya anak? Punya anak. Siapa punya anak? Gua. Beranaknya dari mana? Dari sini, Mak Boko. Di mana? Ini. Kan gak ada jalan airnya. Ini apaan? Pentil. Gua motor Vespa gua. Banyak gua, Do. Berapa anaknya? Empat. Anak empat? Iya. Banyak amat, Mak. Iya. Bapaknya berapa? 6. Yee, jablai kali. Emang? Atuh, anak empat, Mak. Bapaknya empat. Yang pertama dong, gak punya anak. Oh. Tuh, yang keempat, yang ketiga, baru punya anak. Tuh, yang keempat. Oh, gitu. Anak empat, laki 6. Laki 6? Iya. Anak? 4. Biar lu tertawa lu. Kerja bareng. Gua mati asal laki pengen, gua ikutin. Ya gua lagi basah kayaknya, kepangking lu. Laki udah ngeropet-ngeropet aja. Iya, kepangking lu. Tadi gua enggak turutin pada dosa, Dok. Waduh. Ih, gua datang bulan ke duduk, cerajam terus, Dok. Bingung, gak punya anak. Tapi anak gua yang pertama, gua cakep. Laki perempuan? Perempuan, penyanyi organ. Waduh. Iya. Tiap nyanyi dia orang surak dia nyanyi. Waduh. Namanya... Pengen tahu namanya? Iya. Si Desi. Laki perempuan? Perempuan, gua penyanyi organ, Dok. Waduh. Tiga kali nyanyi lagunya kayak racun melulu. Senjat sawera. Kemarin, Dok, yang punya organ ngomel ke rumah gua. Kenapa emang? Mak, mana si Desi? Ada rumah. Emang ada apa? Bang, mie saya dimakanin tiap main. Iya. Anak tolol mie orang dimakanin. Penyanyi apa kuda lumping? Tua amat, tuh anak. Masa penyanyi makanin mie? Iya, tuh. Yang pertama... Yang pertama. Oh, penyanyi organ, Dok. Iya. Kemarin nyanyi di lapangan. Iya. Jadi orang pada lari semua. Tuh si Desi. Oh, ngepen nonton dia nyanyi. Bukan. Iya, saking bagusnya gitu. Bukan. Habis kenapa? Gas meledak, Dok. Lagi udah lari, dia ikut-ikut udah lari. Tuh, yang kedua. Yang kedua siapa? Sirintik. Laki. Perempuan. Oh. Mantolol, Dok. Oh, olol. Ini gua bilang ke mana. Deno Maron, beli bulu ben sabun coret ini beli. Bagaimana kan? Jadang yang begitu, anak. Terus kirintik. Sirintik. Bakal aja jantung gua. Suruh kemarin mah suruh. Dia bawa tinjasa. Iya. Ke Indomaret senal taruh di luar. Pas keluar lagi kagak tutup aja tuh sini. Mana senal beli mahal beli gua dong. Taruh di luar sendal. Iya. Ke Indomaret. Iya. Oh, sama si Rontok. Di sini dong nih, kita nace. Tuh, yang kedua. Iya. Yang ketiga. Siapa? Si Lilis. Lulus. Lilis, gua cakep anak gua. Lulus apa Lilis? Si Lilis. Oh, Lilis. Gua cakep. Yang laki. Perempuan. Oh, perempuan. Yang bontot. Oh, yang kurus ya? Ih, gede, tolong. Oh. Gede. Iya. Kurus-kurus. Tuh temennya dia. Apa lo? Bontot ya. Yang laki, bontot. Bontot. Iya. Merdani. Siapa namanya? Merdani. Oh, Merni. Merni. Itu Merdani. Oh, mama mulutnya kuncup sih ya. Emang gua bola. Ini si Lilis. Hah? Si Lilis. Iya, anak gua. Oh, yang pacara pacara Ana, Nino Nana. Pacar tamat. Biasanya Mas Sirintik pulang nih belum. Oh iya dong, dia lagi beli ini setau bok. Siapa? Tuh bekal TV gua. Apa bekal TV? TV setobok. Ya, yeah, setobok. Ya, yeah, maka TV menyala. Bukan. Apa? Tombong. Ini merah, tolol. Udah pulang, tapi belum anakmu. Wah! Oh, belum dipanggil. Teh! Wah! Di dalam amat. Mendem kalian ini. Teh! Mampus kalian. Ya, ya. Babi cengklong liwat. Seperti kayak babi pantatnya gede bak. Nenek-nenek diterajang babi.
Ma. Ma. Kum. Ma. Saya pulang, Ma. Siapa ya? Saya. Saya siapa? Anak emak. Anak emak? Iya. Mau kirain babi. Masa anak sendiri dikatain babi sih, Ma? Emang babi ada yang gede? Ada yang gede, babi mah gede-gede. Kalau babi jalannya bagaimana? Jalannya? Udah andain. Masa babi jalannya gitu? Babi mah gak pernah jalan. Emang? Naik beca. Babi mah naik beca, bagaimana ceritanya, Mak? Saya mah nyariin emak di pasar, gak ada. Nyariin emak di pasar? Iya. Atau nyariin emak gampang. Gimana? Di pangkalan beca tuh, Mama. Cari emak jalan, dia malu. Masa perempuan ngebeca? Ima, Mak. Apa aja juga bisa. Enggak ngebeca juga ngurut. Ma, numpang liwat, Ma. Ya. Ini ada tetangga yang minta bantuan. Ya. Po, tolong kopi pahit satu, kopi manis satu, Po, yo. Udah semua pahit, semua kopi. Udah. Rencana, cina. Masih aduh turun aja kopi deket. Ya ampun. Ma, kan tukang kopinya jauh, Ma. Enggak, dua langkah. Kita liwat lagi, gue kamparin. Saya juga mau mesen, Ma. Mesen apa? Kurung batang, no, lu mau. Kurung batang, mesennya, ya. Bakal, Ma. Imbu. Saya mau mesen. Mesen apa? Mie 2 truk. Makannya bagaimana mie? Biar badan saya gede, Mak. Ini udah kayak babi, ya. Emang dari pasar juga. Gue dari pasar. Belanja. Atuh, Mama belanja. Terus? Ma dari pasar beli sayuran. Ah. Beli kangkung, cesim, bayam. Ya. Tapi Mak nggak beli. Kol. Woy, atuh kecil aja kol yang kol. Beli kol? Iya. Buat pikir. Buat bikin apaan, Mak? Nih ngomong-ngomong turunin berat, Mak. Nenek-nenek jorok ya? Emang kalau udah tua jorok? Mak sarang kentut disco. Kegendang disco. Mak, lagi tadi saya ngedenger tuh suara di meja ada suara HP. Si Desi pulang kali, Mak. Si Desi? Iya. Yang bener? Iya, orang iya saya tadi di dalam. Di mana? Di dalam. Kontol kuda. Bener, Mak. Coba dengerin dah. Ini Pak Haji. Iya. Pak Haji jangan ngomong jorok. Rumah Bapak Haji ini nyunatin, ya, Maya? Pak Haji. Enggak boleh jorok, Ma. Emang kuda ada apanya? Ada kontolnya. Kuda. Kenapa, Ma? Jangan ledekin apa malu. Saya mau orang sini kenal semua. Kontol kuda. Tuh, dari situ. Sampai keluar. Itu siapa, Mak? Setan, Dolur. Bukannya Tete Desi? Bukan.
siangku dan malam. Dan keluar aja pada kempes balon. Mama, kita si bibirnya ke bawah. Ma. Jangan ditanya orang gila, halo. Mulutnya lebar amat itu. Lu siapa yang ngebel itu? Dia udah tertawa, gue bingung jadinya. Kenapa? Terusin awan apa? Mulut kayak menjawab kali, luar biasa. Halo? Iya, kita di sini. Mau dibawa kemana? Mau bawa ke lapangan, emang apa? Gua kebo. Enggak, malam ini mah kita lagi datang bulan, enggak mau diajak, enggak mau. Pengen basah lu ngajak gua. Ih, nenek-nenek geblak. Ketemuan ke dia. Sial, mati kagak mau. Maluan. Malu apa? Ya. Malu apa? Yayasan itu udah dua gocap lagi. Ya sih nyariin lo ke yayasan kurang gocap lagi. Gue bersungkur-sungkur. Begitu dapat mah orang Ambon mah saya. Didadap mah. Iya, terus? Ini demen mah. Orang Ambon begituannya banyak akarnya, Mek, ya. Siapa yang ngebel tadi, Tete? Hah? Siapa yang ngebel? Pacar kita. Orang mana? Tahu orang mana, kali. Katanya udah dipanjerin sama Bos Wawan. Hah? Udah dipanjerin. Emang apa gua soang dipanjerin? Mana yang cakep, Mek, ya? Udah lama. Mau cakep muka ke urusan lu. Iya, gua lagi ke lu. Udah ngedemen gua ke lu. Iya, apalagi gua. Gue bukan membener kalau lo mau kewalon. Wah. Jahat lo. Omelin. Anjing lo. Babi lo. Dua raka lo ke gue. Kebalik. Maka lemes amat malam ini. Gue ngerti aja lo geli amat baju. Hah? Cakep amat. Ih. Saya mau beli ngejahit mah ini. Aduh, gue ngejahit. Iya, sehari 2000. Terus yang ngejahit saya 2000. Udah 6 bulan, apa orangnya mati belum nimpas. Itu mengeridit ya sih. Ada apa manggil-manggil kita aja? Wajar mau orang tua mah manggil anak. Oh iya. Nih, gue mah dari mana? Biasa. Pulang-pulang kayak begini. Mak, kalau nyanyi organ dibledogin bagus, Mak. Enggak. Begitu naik ke panggung saya ditimpain bagus, Mak. Enggak bagus. Ini kata si Dodo bagus. Lu pulang nih kalau. Dari mana lu? Wah. Waduh. Ketemu. Ai. Ya tukang tape sama tukang beca itu. Hui. Mana Bang Dada? Noh, ke rumah RW Ambe. Ngapain? Kayak Sun Gokong aja itu. Ma, saya takut. Ma, takut. Oi, ai. Saya orang dadap aja itu. Emang cewek lo tukang minyak tanah. Ma, mata saya gelap amat, Ma. Ketutupan. Ini Ma percis singa. Tau begini gua gak mau jadi anak dia. Mengapa? Tuh, lu tuh, sial tuh. Serem jadah lu. Itu bukan, pala botak udah dimakanin tikus. Hei,
Udah mak, jangan pakai lagi. Emang kenapa dok? Udah begitu. Cakep lu ya? Sip, itu gitu. Kayak apalah artis? Ih, kayak pantat monyet. Tuh lagi. Saya mau udah masuk agama, gak mau salah, nyanyi. Salah, itu salah. Agama saya mah lain. Itu yang orang digantung. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Kemarin ke saya mah. Saya nyanyi anak kecil pada sakit, mak. Masa? Eh, 6 orang peminta air ke saya. Kenapa, po? Gara-gara ngedenger. Udah sih nyanyi, katanya anak saya pada sawan, kata dia. Tapi nyanyinya kalau lu kali lu. Bagus itu, mak. Waduh, lebih parah lu. Coba gua dengerin. Ke bawah kah ini? Kemana? Organ yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rapi am. Yer, jangan pacarnya nyerocos dulu orang mau nyanyi. Sial lo. Mati kakak mau lo. Jadah nyumpain dulu. Kalau mati gua galiin kuburannya yang 6 meter lo. Biar dalam, biar gak bisa naik lo. Nih dok, kalau mati beliin kain putihnya setengah meter aja ya. Palanya ya lo bungkus, kakinya mah jangan. Mati jadi memedi galak ya gua kabugin dong. Ngurut mainnya di borok melulu. Lewer bacot. Atau gua geli. Tuh jadi tukang ngurut tuh sial domelin orang. Gua pake mana sopannya deh sih. Hah? Lu lagi sakit, gua bawa duit berapa juta ngobatin lu. Hah? Hah? Kambing apa gua jual kambing gara-gara lu sakit ya sih. Lahir murah biji lu sekali lahir. 4 lu lahir, bagaimana gua ngurusinnya orang? Eh, saya mah lahir nyorong sendiri sih. Gimana deh sih lu lahir abis pegalin lebih berpedit gua. Ya katanya kata emang ngelahirin saya enggak ngeden lagi. Apa? Saya mah jalan sendiri. Iya. Nih gua ngelahirin lu. Udah, nanya. Udah. Ini gua tonjok lo. Ada kepala lemes begini. Eh, siapa itu yang lagi nongkrong di pinggir empang? Barang kulihat di bawah nontot panjang. Saya kemari mah orang nongkrong di kali. Barang saya nongkrongnya lama, barang saya lihat mah di bawah nongkotnya panjang. Kata saya itu orang berak ular. Tainya ada gendelannya mah ujungnya mah. Lewer baca. Jangan lagu itulah. Enak lagunya. Nyanyi mulu dari malam nyuruh nyanyi mulu. Besok lu di kelor rasain lo. Isiin bensin lu dari rumah. Udah gua lemok habis lu. Rumah lu ih. Katanya banyak pohon labu teteh. Diam. Kita diomelin. Jangan nanya dia, biarin aja semuanya dia. Marah-marah malu. Awak kaleng kerupuk bukan babi bukan lu. Habisnya apaan? Subur nih. Nih, lu kalau punya laki lu sumpahin laki lu biar mati. Woi, gua tahu. Gua lu laki lu nih kalau punya laki tuh. Ya saya kemanain? Teluh laki lu biar mati. Sayur asem beras sembako banyak asem pengen ngerokok. Tahuan orangnya mah. Oh tuh iya dari tadi nggak ada kirim banyak. Eh, main pagi macam ya. Dulu kenek sekarang kenek jadi pangkat nggak naik. Nggak naik-naik, murah gajinya berhenti ayo. Emang kita jadi apaan? Hah? Jadi apaan? Taunya pakai sepatu yang gede. Banyak nanyi. Itu buku. Artis. Artis apa? Artis apaan itu? Kemarin mau dibayarin sama bupati. Lu nyanyi? Bukan. Suruh apa? Suruh. Tahu lu udah dibikinin kandang sih. Kalau saya pak emang saya soang. Titik noda.
tertulis di dalam dada. Ebe. Iya, aku begitu. Dan rasa cinta Desi masih ada. Ebe. Burung bangau 1000 tahun pulang ke kandangnya mau nelor. Hei, hei. Keburu mati di jalanan. Iya, keburu rontok bulunya. Seribu tahun ngaplak aja kepada rontok bulunya. Ma, bilangin, bilangin. Hari ini udah nunggu jerum. Ada nenek-nenek setengah gila gak tahu malu, tiap hari nyariin selawat melulu. Selawat apa? Lemes saya. Minta lapis juru anak. Punya anak. Bibir bungkem kayak dikit nih. Bibir membelnya kayak kerang kebakar. Bibir lo kayak kerang kebakar. Nih, bangsa susah nenek-nenek sial nih. Kenapa? Jalanan dibenerin ngomel. Jalanan rusak ngomel. Aduh. Di kampung Melayu kan pemerintah kasihan. Sama dia jalan dibenerin. Ngomel, jalanan digali-galiin. Gua macet. Kapan? Gua kapan ngomong? Nah, sekarang udah rapi, motor kenceng-kenceng melulu. Jadi saya berisik digonceng sama dia ngomel melulu. Remjada. Iya. Atau lo ngejar rumah di pinggir laut. Boleh jadi juga lo digusur. Dapat berapa duit tak? Gusur. Belang tolol. Gili dibikinin rumah. Belangsak lo bakalannya lo. Banyak apa urusan gua? Kalau lo kayak belangsak sama. Rumah gua lo jalan-jalan nginjem masa gua bagi lo. Belangsak lo bakalannya. Lo kakak lo nginjem apa gua kakak lo? Udah diam lo. Lo kayak punya utang ke gua lo. Pegang belum dibayar. Utang apa? Pego, pas kondangan. Nih, penginjam lu ke gua. Bagaimana gua kondangan lu? Ini malah ngeributin apa? Dari rumah anak dibawa kondangan 15 ribu, gua rugi. Nah, kalau nangkapin, tanggapinnya. Kupin apa lu nangkap komedi aja lu, gua puter lu. Rebaran aja dicariin kagak mau ada nih. Udah apain? Potong. Bang, babi bengkak sih, babi potong. Apa ini mah minta lagu? Iya. Salam. Woi, Bang. Ya. Masih di sana? Iya, masih. Ya, digusur ke masih terus. Lu ini apa? Acara Leno nih. Iya. Leno. Leno. Oh, ini pajak semua? Iya. Waduh, Bang jangan manjak. Emang kenapa? Matinya manjak mah ribet. Kenapa ribet? Bisa minggu baru mati. Yang menarik kenapa? Oh, ini lumin. Oh, benar. Gua pesak. Gua pesak. Gua mau batu. Kita lama bang kali jodoh. Semeter baru ditang. Hah? Kali jodoh. Ih, nggak dimeterin ini mah. Lu kenapa ngeliatin gua ayat? Kau malu diliatin. Semeter lama kali jodoh. Ini namanya siapa sih? Hah? Namanya. Mak, apa keinjak tuh? Lu. Udah malah. Minta lagu di gerobak. Ambil. Gengsi-gengsi juga. Kosong tolol. Mak, bakal main. Saya mau ngerokok begini, Mak. Mak. Pokoknya matanya melihat ke bawah aja, bukan bungkusan kosong, tolol. Eh, ya dah. Ketipu gua malam ini. Kok pegelar mata sih? Ngomong gak matanya ke bawah aja. Udah, dok. Masuk, dok. Ayo jodoh, dok. Ayo. Ayo jodoh, dok.
Bang, kaki benerin apa? Nggak gampang. Terus lagi ke pulang. Majikan ini ngomel. Mau melengket, gue apa? Gue nggak mau ngurusin dia. Wah, mama, ke jam 3 ini ya. Bang, belum tahu gue preman kali. Aduh. Ayo, ayo. Ayo bang, ayo, baik, ayo, baik. Woi, woi, insan, gak mau pukul san. Insan mana lu? Aw amat si insan si orang manggil dia. Joni, tolong. Hei, sedok. Tiup suling. Ini mau nyanyi. Hei, tukang keronyong. Itu tukang tekyang. Jadi RW tekyang. Ayo. Kali jodoh bang. Bakal Pak Haji. Pak Haji mah kalau kita nyari kali jodoh datang dia mama. Oh mama. Wah mau berarak sama dia mama. Oh duit. Pasir ke muka mama. Tuh amat. Tidak gua apa ini. Aduh ini bagaimana gitu? Tosih! Ma, saya tanya sama kesandingan siapa gitu. Ilah suaranya kecil amat cercet. Dia gak bisa gampang kali. Ya. Oh pengen diajarin. Nih gambarnya. Dangdung. Dangdung ding. Dang percet. Tuh, ya. Itu menyebutnya dangdang sih. Dong gitu. Jodoh. Ini lagu apa? Kan pada ngeliatin muka gue mau ngapa? Kali jodoh. Itu kok lagu. Jali-jali kali jodoh. Jali-jali kali jodoh kok ada sayurnya lontong tadi? Itu emak punya lontong. Emak lontong emak iris saya emak. Dang dong ding dang 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 percet. Itu keceritnya belakangan. Itulah ininya udah, musiknya. Iya. Kalau mau nyanyi. Iya. Bisa. Bisa. Ayo Isa. Hei. Oh, wow. Itu saya waktu jongjong yang nyanyi-nyanyi yang surak-surak. Oh, wow. Hei. Papan rapat pagi mucang. Ini bacok. Batetnya lemes. Sih rem jaga ji. Ai. Ai. Kenapa tuh? Oh, kesandingan setan kali. Ai. Enggak mau kesandingan bebeneran. Ai. Jadah gua udah ngaplak kali. Ay. Aduh, kalau gue puyeng enggak dah. Oh, what? Ay, papan rapet, Nona. Saya rapetin. Bosnya. Itu lagi tertawa melulu. Pak kikik melulu. Ngebagi duit kakak tertawa melulu. Ngemudu remung sumut. Lagi nongkrong. Bang Puan men kalau nongkrong kadang-kadang dirumungin semut. Mak, kata Desi pipinya gak mau mungkem. Udah biarin rutin ngeliatin aja. Oh, what? Hei.
Ai. Mak, besok kena hari apa, Mak? Besok Senin. Ai, ngomong apa? Minjemnya masih asmur, masa juta bakal beli pisang. Ai, papan rapot. Saya rapotin. Nyanyi mau baca nih. Oh, mau baca mah pantat pada ledes. Eh, itu dari siapa? Dari jodoh. Dari siapa itu tadi? Dari Pak Wawan. Oh, iya. Yang punya tuber. Punya super. Belum dapet, saya dapetin. Oh, sudah dapet, dibuang jangan. Saya yang pegang. Tuh. Bang Samrun. Samrun yang punya kampung belakang. Mengungut mana mengungut? Mana mengungut? Mengungut. Wawat. Mak, pulanglah udah dapat ongkos. Siapa, Mak? Bang Samrun, yang kampung belakang. Ai, warung bingung, Bang Samrun. Modalnya. Itu modalnya habis, Mak. Iya, udah. Nggak ada yang pernah kemana, sebenarnya. Kesusupan. 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 Iya. Kesusupan. Kesusupan. Kesusupan, kesusupan, cepat los, goceng enggak, cepat los, goceng enggak, yeah. Cepat los, goceng enggak, jinggo enggak, onbol enggak, jinggo enggak, onbol enggak. Aku beli sendiri. Hey, Dani. Salam. Salam. Ya, Tom. Wah, pengaruh dari Tom. Salam, tolong. Nih, dia dari mana, Merani? Abis belajar, Mak. Oh, belajar. Iya, Tong. Bagus, tapi gak bisa-bisa, Tong, Mak. Oh, gak tidur kali belajarnya. Tahu. Ini buku si Lili saya bawa ini. Lili bawa? Iya. Lili di mana? Atau apaan belajar nonggeng aja tuh anak? Emang nonggeng ngapain dia? Gak tahu. Ini anak. Lois! Lois! Ini namanya siapa, Mak? Mak. Anak Mak ini. Mak. Mak, no, abang buku tulis diambil tuh apa dia? Udah cari buku sekarang bang, boleh ikut. Aku kan bisa baca aja. Thank you.
Asing kayaknya, Mak. Orang asing apa? Maksudnya enggak kenal. Ah, itu nama di pasien paling enggak kenal lah. Mana siapa di belakang, Mak? Tahu, Bang Sol kali.
konsol satu. Nah lu. Yang saya pernah ngeliat ini, Mak. Di mana tuh? Terminal. Oh, jadi kena. Tukang permen kali ya? Iya. Permisi, Mak. Oh iya. Ini orang. Ini anak saya. Habis? Anak saya. Oh. Ini anak Mak. Iya, masih perawan. Masih perawan. Iya. Benar ini anaknya? Iya. Kok tuaan anaknya mamanya? Lahirnya duluan dia dulu saya. Lahir dulu. Bagaimana ini mamanya? Tahu. Permisi, Mak. Oh iya, ada apa sih? Saya mau numpang nanya. Boleh, boleh, boleh. Mak asli orang Palembang sini? Iya. Bang, itu temannya, Bang. Hai. Waduh. Ini seukuran banyak begini orang cuma satu yang cantik. Yang pakai baju biru. Orangnya cantik, rambutnya pirang, bibirnya lega. Lek. Lek. Ada burung gelatik main celok di jendela. Iya, yang satu cantik, yang itu dua kayak orang gila. Jangan pada berbisik. Remdadah kali, gua tendangin lu sampai ke rotan. Jangan kuat-kuat. Kenapa? Lu udah dibayar, udah dibayar. Remdadah, jangan belum dibayar. Ini orang mulut tercablakat, gak salah yang ngemakanin anak tikus. Udah, gak. Ini mau kemana tengah malam? Hah? Mau kemana? Buku bapak saya mau kemana ini? Dia mau kemana dia? Atau bukan bulak balik ke kerek lagi, ke kerek lagi. Dia wanita yang paling aneh kalau gua rasa. Oh, kenapa? Soalnya, iya. Ini wanita nggak sama seukuran yang ada di kampung sini. Hmm. Ini nggak salah nih. Kenapa? Dedemit yang di pabrik itu nih keluar nih. Oh, meracun. Udah sekarang gini aja. Ada apa? Singkat kata, singkat cerita. Hmm. Kenapa, Wede? Besok main di mana? Di Tanggulun. Siapa itu? Ya biarin, Plek, jangan dipisahin. Iya, Bang, jangan ribut aja. Tahu amat. Saya mah enggak ribut, cuma saya ingin bertanya. Iya. Kenapa tengah malam ini mau ke pasar? Tahu emang dari sononya pagi. Iya. Jadi jualan seharian sampai kemari malam. Hmm. Emang enggak punya duit apa orang banyakan begini? Duit mah ada. Terus? Yang enggak dipakai sayang lah. Iya, duit pakai enggak dipakai. Berarti kebanyakan duit. Ngomong-ngomong itu siapa? Ini saya punya adik. Oh, adik? Iya. Adik kandung, adik kualot? Adik kandung. Lain mukanya bapak ya. Dia sama bapak saya bapak-bapak. Iya. Kita kan perlu perempuan. Iya. Lu ngobrolin dia. Nah, gua obrolin. Lu bawa yang satu. Perempuannya lu bawa. Lu obrolin. Sini, siapa namanya? Saya Deksi Ranaksari. Sial jasa. Nasi goreng gua dimakan nih anak. Gua mau nyariin di tas kagak. Kan kemarin tangan enggak dibalikin ya turunin aja. Kata gua nasi goreng kemana di tas dimakan dia. Udah gitu telur tinggal sedikit lagi. Bang, ah. Hmm. Kayaknya abang asing di kampung saya ini. Ah, lu so tau lu segala adanya asing lah apa. Saya baru ini lihat, Bang. Oh, boleh ya, jadi gua juga. Orang sini kelihatannya sopan-sopan, tapi kau ini abang beda dari yang lain. Oh, tampang gua serem, tapi hati gua selembut benang sutra. Iya, maaf sih sebelumnya kalau saya curiga sama abang. Oh, ini anak musuh amat kesorong. Makan deh sih, makan palanya. Makan. Polokan jasa. Jatah kali. Tukang gampang sampai ketawa. Turunin sendiri, jangan nyuruh gua. Ini turun ke set. Ini enak melokan nih. Udah.
takut sama dia jadi berani nih. Bang. Hei, dua kali lo ngerintangin perbuatan gua. Saya bukan merintangi karena ini saudara saya. Saudara lo? Jelas. Sayang sama saudara lo? Jelas saya sayang. Oh, berarti lo? Hah? Agak sayang dengan jiwa. Bang. Siapa yang dihadapin? Saya gak kenal abang, justru saya pengen tahu abang. Maksud dan tujuannya mau bawa adik saya untuk apa? Gua perlu sama adik lo. Ini jangan, tete jangan ditempelin. Udah kali kuburannya 2 biji. Gua mau mati ini, orang gua mau penem. Silakan. Udah kali kuburannya ya. Lu mikir, gua gak perlu sama lu. Mikir. Gak bisa. Jangan mundur. Ini gua bagaimana marahnya ini. Jangan eh, sisa. Jangan bisa mundur. Iya bang. Bertahan tetap. Jelas saya bertahan. Serahkan perempuan ini. Adik saya bang. Kenapa lari gue sendirian, Per? Kagak bisa. Kalau lu mau nelanjangin gue, di mana maunya? Di kamar berapa maunya? Hei! Lu mikir? Boleh kawan gue lu kalahkan. Hah? Tapi gue... Bukan orang sini, Mak. Bukan orang sini, Imam. Saya dengar kabar sih, ya, bahwa orang itu ah. pernah menculik, Mak. Pernah ngebohong itu, Bang Tipu, Mak. Oh, itu? Itu dia. Oh. Sekarang begini saja, kita laporkan saja sama polisi, Mak. Ayo, ayo. Baiklah para hadirin sekalian, sampai di sini cerita Lenong kami. Semoga tuan rumah sekeluarga selamat, grup Sinar dan selamat, penonton selamat. Kami pergi dengan hormat. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.